Tiga alasan Mesut Ozil bisa bergabung dengan Rans Cilegon FC. Rumor merapatnya Mesut Ozil bergabung di Rans Cilegon FC, klub milik Raffi Ahmad, ada tiga alasan yang memungkinkan Mesut Ozil bisa bergabung dengan Rans Cilegon FC saat menjalani debut di Liga 1 musim depan. Dilansir dari Sports News, ini tiga alasan Mesut Ozil bergabung dengan Rans Cilegon. Alasan yang pertama, kedekatan religius. Bukan rahasia umum lagi jika Mesut Ozil sangat religius di dalam dan di luar lapangan. Di dalam lapangan, Ozil selalu mengangkat tangan untuk berdoa sebelum memulai pertandingan. Dan di luar lapangan, solidaritas Ozil terhadap sesama muslim sangat tinggi. Ozil tanpa rasa takut selalu membela muslim di seluruh dunia yang sedang tertindas. Dengan ketaatannya, Ozil bisa bermain dan juga tenang dan nyaman bisa membela dengan bertanding di klub Indonesia yang notabene penduduknya mayoritas muslim. Alasan yang kedua, hubungan baik Raffi Ahmad dengan Fenerbahce. Raffi Ahmad memiliki hubungan baik dengan klub Fenerbahce yang saat ini dibela Mesut Ozil. Dengan memanfaatkan hubungan yang sudah terjalin baik, bukan hal mustahil komunikasi Rans Cilegon FC dengan Fenerbahce mengenai perekrutan Mesut Ozil bisa terwujud. Alasan yang selanjutnya, tawaran gaji yang tinggi. Salah satu faktor kunci yang bisa menggoda Mesut Ozil untuk bergabung dengan Rans Cilegon FC tidak lain soal gaji. Mesut Ozil dikabarkan memiliki nilai pasar sekitar 60,1 miliar. Jika Rans Cilegon mampu bisa menyediakan bayaran seperti harga pasar tersebut, sebuah keniscayaan, Mesut Ozil bisa berseragam Rans.